Oke guys, kembali lagi di Makan Unik India. Sekarang kita akan melihat guys, ini permen-permen perpijakan ya guys ya. Oke, kita akan melihat prosesnya sebentar lagi guys. Ini apa ini? Butiran-butiran debu mengalami perenangan cuy. Mantap dah. Oke, setelah berubah menjadi ini guys, coklat-coklat mirip apa ya guys, coklat-coklat ini ya. Oke guys, ini begini guys, setelah keras ya, diaduk, dicelupin menggunakan siku-siku guys, siku-siku guru olahraga cuy. Oke, salah satu sama sangat unik guys ya. Mantap. Dan setelah itu ditancapkan di paku-paku jemuran ya guys ya. Oke, ini apa ini, sanggar-sanggar ini kayak gula-gula pasir begitu guys, sanggar-sanggar ini kayak butiran-butiran debu yang tahu arah jalan pulang cuy. Wah, ini guys ya, setelah itu begitu guys, ternyata kaki manusia ikut andil dalam pembuatan permen-permen legendaris ini guys. Oke, setelah itu berbentuk seperti baju-baju dan dilipat ya guys ya. Selanjutnya apakah akan disetrika? Oke, diapain? Dipalu-palu guys ya, untuk memenyet-menyet kan guys ya. Oke, di-roll-roll menggunakan apa ini? Kayak canggih begitu alat ya guys ya, kayak piston-piston motor begitu cuy, alat-alat bengkel ya guys ya. Wah, salah satu sangat-sangat unik guys ya. Mantap. Sangat kreatif. Ini sudah jadi sepertinya guys ya, siap dihidangkan. Dan saya terus untuk abang yang semua beraktivitas dan semoga dilancarkan rezekinya ya guys ya. Ini dia permen celana olahraga Food Food Vrindavano. Wah, salah satu sangat-sangat unik guys ya. Mantap.